Roll for team. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Masih pagi. Okey, jadi assalamualaikum dan selamat pagilah kepada kita punya viewer. Okey, hari ini kita live dari Bunuhan Tumpat. Bunuhan Tumpat Kelantan lah. Jadi hari ini kita nak review rumah package Prima. Package Prima design Amjad. Yang ini adalah design Amjad berkeluasan 1200 kaki persegi. 4 bilik tidur, 3 bilik air. Okay, jadi yang mana baru masuk, nak minta tolong dulu share dulu live ni. Boleh share live ni kepada grup-grup kontraktor, grup bina rumah, grup tukang, ataupun boleh share kepada rakan dan kenalan yang berminat untuk bina rumah. Okey, kalau kata ada saing-saing, hok pernah sebut ada cedar nak buat rumah ke gapo, nak bina rumah atau tanah sendiri ke gapo, boleh suruh dia masuk live ni sebab kita nak review hari ni kita punya rumah yang dalam progress lah. Rumah ni masih lagi dalam progress. Okey. Dalam progress lah. Depan tu di pos tu kita nak pasang mozek. Okey, jadi masuk dulu. Yang mana dah share, boleh komen dan share deh. Yang mana dah share, boleh komen dan share. Ataupun yang nak bertanya soalan ke, ada apa-apa pertanyaan ke, boleh tanya di ruangan komen atau boleh tekan link tree yang saya dah tinggalkan di caption. Okey, boleh tekan link tree tersebut untuk kontak dengan pegawai pemasaran kita lah. Tekan link tu boleh kontak direct dengan pegawai pemasaran. Okey, jadi hari ni kita nak review tapak kita di Bunuhan Tumpat Kelantan. Okey, untuk tuan-puan yang mana nak tengok rumah contoh, okey, mungkin ada yang berkenan dengan rumah ni ko, nak mari tengok rumah ni, boleh bagi tahu pegawai pemasaran kita. Boleh bagi tahu pegawai pemasaran kita, nanti kita akan bawalah untuk tengok rumah contoh. Okey, kita tak kenakan apa-apa charge pun kalau kata nak tengok rumah contoh. Kita punya consultation adalah secara percuma saja. Jadi kalau nak tengok rumah contoh, boleh bagi tahulah dengan pegawai pemasaran kita dah. Jadi masuk dulu, share dulu live ni ke grup-grup ataupun share kepada rakan-rakan. Boleh minta rakan-rakan masuk juga dah. Rabiata Adawiyah ada support team. Terima kasih Puan Ruby. Zulkifli Ibrahim, berapa harga dan keluasan rumah ni? Rumah ni berkeluasan 1200 kaki persegi. 1200 kaki persegi, harga dengan harga RM192,000. Kalau kata nak dapatkan design ni juga, package yang sama. Package kita ni, package Prima bermula RM124,000. Harga bermula RM124,000. Boleh bina keluasan minimum 800 kaki persegi lah. 800 kaki tu dah boleh muat 3 bilik tidur, 2 bilik air. Okay, jadi hari ni kita nak review lah kita punya design Amjad. Berkeluasan 1200 kaki persegi. Okey, 4 bilik tidur, 2 bilik air. Untuk tuan-puan, untuk info lah, kita punya package Prima ni, tuan-puan boleh ubah susunan dalaman dia. Boleh ubah layout dalaman rumah ni. Kalau kata nak dapur belah kiri, nak bilik belah kanan, yang itu boleh tukar, boleh ubah, boleh custom.
Itu adalah salah satu keistimewaan kita punya package Prima lah. Okey, dan banyak lagi. Dengan harga RM124,000, Tuan Puan boleh dapatkan package full spec. Okey, full spec. Jadi dalaman memang lengkap lah. Kita bagi package yang lengkap. Tuan Puan tak perlu nak buat apa-apa penambahan lagi lah. Okey, kalau dari segi wiring piping, semua kita yang sediakan. Farah Zainal hadir. Terima kasih banyak-banyak Puan Farah. Azharuddin Azmi hadir support. Terima kasih Tuan Azharuddin. Nur Izzati hadir support share. Terima kasih Puan Izzati. Amirah Property hadir support share. Terima kasih Puan Amirah. Puan Amirah, terima kasih. Okay. Jadi masuk-masuk dulu deh. Dah share ke belum? Dah share ke belum? Boleh bagi tahu dok? Dah share ke belum? Line okey ke dok? Saya takut line kurang okey. Takut ada yang tertinggal lah. Kalau ada yang nak tanya soalan, boleh tanya deh di ruangan komen. Jangan risau, saya boleh jawab. Yang mana saya boleh jawab, saya jawab lah. Okey, insyaAllah. Ataupun yang kurang jelas ataupun perlukan penerangan yang lebih detail, Tuan Puan boleh tekan link tree yang saya dah tinggalkan di caption. Boleh contact direct dengan pegawai pemasaran lah. Boleh WhatsApp ataupun boleh call. Ataupun ada yang nak set appointment untuk berjumpa terus pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Azlan Property hadir support. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak yang dah hadir dan support. Okey, minta tolong share deh. Minta tolong share juga. Share ke grup-grup lah. Untuk bantu lebih ramai orang lagi. Mungkin ada yang sedang survey-survey kontraktor dalam grup-grup di Facebook tu, okay? Jadi boleh share-share juga grup, live ni ke grup. Okey. Amira Syafiq hadir support. Terima kasih. Wan Hafizah Property hadir support. Terima kasih banyak-banyak Puan Hafizah. Nenek muda, rumah tinggi berapa sekaki? Rumah tinggi harga kita bermula RM180,000. RM180,000. Okey, dan harga kita bergantunglah kepada lokasi juga. Okey, harga kita bermula untuk rumah tinggi, harga bermula RM180,000. Boleh bina minimum 800 kaki persegi untuk 3 bilik tidur, 2 bilik air. Nenek muda, tanah di mana eh? Lokasi tanah di mana tu? Ain Bina Rubah ada support. Terima kasih Cik Ain. Okey, jadi kita review keliling rumah dulu boleh ke? Kita review di keliling rumah dulu. Tengok-tengok dulu keliling rumah. Okey, yang ni design amjad dah. Untuk yang mana berminat dengan design ni, design ni adalah design amjad lah dalam package, dalam kita punya package Prima. Design amjad. Okey, harga bermula RM124,000. Tuan Puan boleh buat pembinaan secara cash, KWSP akaun 2 dan juga secara loan lah di ATH Group ni. Yang mana ada cash boleh buat cash, yang mana tak ada cash boleh bina secara loan, tak ada masalah. Untuk Tuan Puan yang nak bina rumah secara loan, okey, ATH Group akan uruskan dari A sampai Z, iaitu bermula daripada buka file. Okey, bermula dari buka file, lakaran plan, lepas tu kita akan submit plan ke majlis daerah, lepas tu kita akan submit loan ke bank atau LPPSA, dan bila dah lulus loan, kita akan mulakan pembinaan lah. Jadi dari awal sampai akhir, semua ATH Group yang uruskan. Pihak owner rumah cuma sediakan dokumen sahaja. Jadi sesuai lah untuk Tuan Puan yang mana sibuk, yang sibuk bekerja, tak sempat nak uruskan hal-hal pembinaan ni, boleh serahkan semuanya kepada ATH Group. Okey, cuma sediakan dokumen sahaja. Yang selebihnya ATH Group akan uruskan sehingga rumah Tuan Puan dah sedia untuk diserah kunci. Dan Syahidan Zambi, di Perak boleh ke? Boleh Tuan Syahidan, kita cover juga di Perak. Kita cover juga seluruh Perak. Tuan Syahidan, boleh tekan link tree. Kita punya team dah tinggalkan link tree dekat komen. Okey, boleh tekan link tree untuk contact dengan pegawai pemasaran. Khalilah Al-Ghazi, cantik. Ya betul, cantik. Rumah ni design amjad. Ni design amjad. Terima kasih banyak-banyak. Perak harga sama ke? Di Perak kita punya harga bermula RM132,000. Kalau cash, kalau loan RM136,000 lah minimum. Okey, RM132,000 untuk di Perak. Okey, kita review di bahagian luar, keliling rumah dulu. Yang ini adalah bahagian tepi rumah lah. Okey, macam yang Tuan Puan boleh tengok, dengan harga RM124,000, Tuan Puan akan dapat package full spec. Jadi apa yang full spec tu? Ini adalah salah satunya lah, longkang. Longkang ni memang dah termasuk dalam spec lah. Longkang termasuk dalam spec. Tuan Puan tu perlu
buat penambahanlah untuk dapatkan longkang. Okey. Jadi kita buat siap-siap longkang dan juga untuk saliran semua memang dah siap lah, cukup lengkap sekali, semua sekali. Ada Nida ni ada support team site. Ah, kita ada juga. Kita ada Cik Anis tengah live di mana ni? Tengah live di mana ni? Live di Bunuhan. Ni. Cik Anis live di platform mana? Platform mana? Di IG. IG. Boleh support Cik Anis juga di IG. Cik Anis tengah live juga di IG. Ada Nida ni. Mana dah tadi? Hilah dah. Ada support team di site. Terima kasih Cik Ardani. Terima kasih banyak-banyak. Selamat pagi. Selamat pagi Cik Ardani. Jadi ini adalah view lah daripada kita punya tapak. Okay, view hijau-hijau gitu. Jadi ini adalah bahagian belakang rumah. Ini bahagian belakang. Kat situ ada pintu belakang lah. Okay, ini dari arah yang kita datang tadi. Dari dari tepi rumah lah, bahagian kiri. Di bahagian kiri rumah. Okey, longkang kita bagi keliling rumah lah. Longkang ni dah termasuk dalam spek dah. Okey, dan di sini kita ada pintu belakang. Kita ada pintu belakang. Yang mana yang nak tengok rumah contoh ni, nak datang tengok rumah contoh ni ataupun nak tengok rumah contoh di kawasan lain, boleh boleh kontak dengan pegawai pemasaran. Boleh kontak pegawai pemasaran, bagi tahu nak tengok rumah contoh. Kita akan bawa lah. Okay, jangan risau, kita tak kenakan apa-apa bayaran pun. Ataupun ada yang nak berjumpa di lokasi tapak tapak tompon terus pun boleh. Okay, boleh berbincang dengan pegawai pemasaran kita. Sama ada nak datang ke office ataupun nak minta pegawai pemasaran ke lokasi tompon, ke lokasi tapak, ataupun nak minta bawa tengok rumah contoh pun boleh, tak ada masalah. Okay, boleh bincang dengan pegawai pemasaran kita. Okay, jadi longkang keliling rumah lah. Sorry lah. Bersegabut sikit. Setengah apa ni kata tengah nak pasang mozek. Nak pasang mozek di porch. Kalau mozek di dalam rumah ni dah siap dah. Tengah nak pasang mozek di porch. Okay, jadi ini adalah bahagian ruang family. Ini adalah bahagian ruang family. Okey, pintu utamanya di situ. Jadi kita tak boleh masuk dari pintu utama, kunci. Sekejap lagi kita buka. Okey, pintu utama dia di sini. Kita ada, dan untuk design ni ada sedikit porch lah. Ada sedikit porch. Kalau kata tuan-puan nak buat penambahan untuk porch pun boleh, tak ada masalah. Boleh buat penambahan untuk porch. Okey, jadi ini adalah pintu utama dan dekat tepi pintu utama ni kita ada tingkat labuh. Macam yang tuan-puan boleh tengok, tingkat labuh ni memang dah termasuk dalam spek kita lah. Tuan-puan tak perlu buat penambahan pun untuk tingkat labuh. Okey. Yang ini memang dah termasuk dalam spek. Dan untuk pintu utama, yang dalam spesifikasi kita, kita bagi pintu kayu dua daun. Pintu kayu dua daun yang berkaca lah. Untuk pintu sekuriti ni, kalau tuan-puan nak dapatkan pintu sekuriti, tuan-puan boleh buat penambahan lah. Boleh buat penambahan dengan ATH Group. Okey, kita akan dapatkan pintu security untuk tuan-puan. Tapi kalau kata tak nak buat penambahan, nak ikut yang dalam spek, kita bagi pintu kayu dua daun berkaca. Adani-dani, comel rumah ni besar, betul. Saya suka warna rumah ni. Warna rumah ni memang sangat-sangat comel dengan design amjad dia. Okey, yang mana belum tahu, yang ini adalah design amjad lah. Dan kita ada banyak lagi design untuk kita punya package prima. Jadi kalau nak tengok design-design lain lagi, boleh kontak pegawai pemasaran. Boleh tekan link tree yang kita tinggalkan di komen, yang kita dah pinkan di komen. Boleh tekan link tree untuk WhatsApp dengan pegawai pemasaran. Okay. Okay, jadi ni adalah pintu utama. Dan kita ada tangga lah di sini. Di tangga ni memang dah termasuk sekali dah mozek. Okay, mozek kita bagi mozek seluruh ruang. Mozek seluruh ruang dah termasuk dengan harga RM124,000 tadi. Okay, mozek kita bagi seluruh ruang. Corak mozek dan juga warna mozek owner rumah boleh pilih sendirilah. Boleh pilih mengikut cita rasa owner rumah sendiri. Okay, jadi kita masuk dari tepi. Kita masuk dari pintu sliding. Kita masuk dari pintu sliding. Okey, untuk pintu sliding, tuan-puan akan dapat pintu sliding 4 daun lah yang macam ni.
Kita nampak tak gelak lah sikit. Kita bagi pintu sliding yang 4 daun. Dan kalau dari untuk design abjad ni, masuk dari pintu sliding, tompak akan masuk ke ruang family. Tompak akan masuk ke ruang family. Ya, jadi kita ke ruang tamu lah pula. Kita nak buka pintu ni tadi. Okey, kalau masuk dari pintu utama ni tadi, tompon boleh masuk terus ke ruang tamu. Jadi ini adalah view lah dari pintu utama. Dari dalam. Dan kalau dari luar, ini adalah view ruang tamu. Masuk pintu utama tadi, tempat akan masuk ke ruang tamu. Okey, dan di bahagian tepi rumah ni pun kita ada juga ada tingkat labuh. Tingkat labuh kita ada juga. Dan kita ada juga tingkat bucu lah. Tingkat bucu, tingkat labuh memang dah termasuk dalam spesifikasi kita. Okey, tuan-puan tak perlu buat penambahan untuk dapatkan tingkat labuh dan juga tingkat bucu. Okey, jadi untuk mozek, memang kita cover keseluruhan ruang lah. Dalam rumah ni memang kita cover seluruh ruang mozaik. Dan warna dan corak mozaik owner rumah boleh pilih sendiri. Boleh tengok dah corak mozaik untuk rumah ni. Untuk ceiling. Ceiling pula kita bagi ceiling kapur. Ceiling kita bagi ceiling kapur. Okey, untuk ruang tamu dan ruang family kita bagi ceiling kapur 2 layer. Okey, selain daripada ruang tamu dan ruang family, kita bagi ceiling kapur juga 1 layer berserta dengan skirting lah. Okey, jadi yang dalam spek kita memang dah termasuk sekali dengan ceiling kapur. Kita memang bagi ceiling kapur dalam spesifikasi kita. Dan macam yang tuan-tuan boleh tengok, untuk bahagian ruang tamu rumah ni, bahagian dalaman rumah ni, owner pilih warna hijau. Okey, untuk pilihan warna cat dalaman rumah dan juga luaran rumah, owner rumah boleh pilih sendiri mengikut cita rasa sendirilah. Okey, boleh pilih sendiri nak warna apa untuk setiap ruang. Kalau kata ruang tamu nak warna hijau, ruang family nak warna putih pun boleh, tak ada masalah. Okey, boleh pilih. Untuk bahagian dalam rumah, tuan-tuan boleh pilih 3 pilihan warna. Untuk bahagian luar, tuan-tuan boleh pilih 2 pilihan warna cat lah. Okey. Dan untuk lampu, okey, kita bagi lampu downlight seluruh ruang. Okey, lampu downlight tu memang dah termasuk dalam spek kita. Memang dah cukup lengkap. Sebab tu kita panggil package prima kita ni adalah package full spec. Jadi package full spec memang kita dah bagi sekali dah lampu downlight seluruh ruang. Dan kipas kita bagi kipas 2 unit. Kita bagi kipas percuma sahaja 2 unit. Untuk wiring, wiring pula, okey, untuk wiring, piping semua dah termasuk dalam spesifikasi kita. Okey, tuan-puan tak perlu susah-susah dah nak cari tukang wiring, tukang paip. Memang semua kita akan uruskan, semua dah termasuk dalam spesifikasi dengan harga RM124,000 tadi. Okey, cumanya pihak owner rumah perlu sediakan kos deposit sajalah. Kos deposit api air untuk rumah tuan-puan. Yang selebihnya memang ATHQ yang akan uruskan. Okey, jadi memang dah siap sekali dah dengan suis, pelak, semua kita akan buat sekali lah. Di sini nanti kita akan masukkan suis dan juga pelak, semua kita sediakan. Jadi masuk rumah tu memang dah cukup lengkap semua sekali, tinggal bawa perabot, tinggal bawa diri je. Gitu dah. Nur Syamila-Mila nak tanya, lantai koridor pintu depan tu boleh ke sama dengan lantai koridor sliding? Boleh, boleh. Tak ada masalah, boleh, boleh. Boleh bincang dengan kita punya... boleh bincang dengan kita punya pegawai pemasaran. Boleh berundinglah dengan ejen. Haris Zulkifli, Haris support. Terima kasih. Okey, jadi... Kita ke ruang dapur dulu sebab Cik Anis tengah review bilik. Okey, kita review ruang dapur dulu. Okey, untuk ruang dapur apa yang ATH Group bagi? Okey, kita akan bagi tabletop. Tabletop memang kita bagi dah termasuk dalam spek. Cumanya kita bagi tabletop 7 kaki. Kita bagi tabletop 7 kaki berserta dengan sliding door dekat bawah ni lah. Nanti kita akan masukkan sliding door. Jadi tak adalah tabletop ni terbuka kan. Memang kita bagi dah sekali dengan sliding door untuk tabletop.
Terbentuk kita bagi sepanjang 7 kaki dan kita bagi juga singki double bone. Singki kita bagi singki double bone deh, yang macam ni. Okey, dan ada satu tingkat lah di dapur. Lepas tu untuk back splash terbentuk pula, back splash terbentuk ni kita bagi deh. Memang dah termasuk dalam spek yang ni. Okey, kita bagi setinggi 3 kaki. Kita bagi setinggi 3 kaki. Jadi untuk corak mozaik dan juga corak mozaik backsplash dan juga terbetok, owner rumah boleh pilih sendiri. Cik Ani setih ke? Okey, jadi owner rumah boleh pilih sendirilah mozaik, warna cat, boleh pilih sendiri, tak masalah dah. Jadi ini adalah pintu belakang. Kita ada pusing kot luar tadi kan? Ini adalah pintu. Angin keluar. Angin kuat sangat, tak boleh buka pintu. Okey, untuk pintu belakang, kita bagi pintu kayu. Kita bagi pintu kayu, satu daun yang macam ni. Owner rumah boleh pilih lah nak warna apa. Boleh pilih nak pintu ni warna apa. Okey, jadi nextnya kita ke bilik. Kita ke ruang family dulu lah, kita tak review lagi tadi ruang family. Okey, untuk ruang family ni, owner rumah pilih warna hijau dan biasanya memang kebiasaannya lah ruang family ni dia akan ada pintu sliding lah. Akan ada pintu sliding, akan ada koridor ataupun beranda. Okey, untuk ruang family pun kita bagi siling kapur 2 layer. Kita bagi siling kapur 2 layer untuk ruang family dan juga ruang tamu. Jadi ruang family dengan ruang tamu kita bagi siling kapur 2 layer. Okey, lampu memang kita bagilah seluruh ruang. Lampu, kipas kita bagi percuma 2 unit. Okey. Okey, ni pula adalah bilik master. Bilik master owner pilih warna biru. Warna biru. Dan dalam bilik master kita ada tingkat bucu. Kita ada tingkat bucu. Jadi bergantung kepada design dah. Ada setengah design tingkat bucu dia berada di ruang tamu. Ada tingkat bucu yang berada di bahagian bilik. Jadi kita ada banyak lagi design. Kalau nak tengok lagi design lain-lain, boleh tekan link 3 dah. Boleh tekan link 3, bagi tahu pengambasaran nak tengok semua design di ATH Group. Okey, kita bagi, kita akan bagilah. Kita akan bagi tempat tengok kita punya design-design lain. Okey, untuk dalam bilik ni kita bagi ceiling kapur juga. Ceiling kapur juga kita bagi, ceiling kapur 1 layer lah. Okey, dan ada beberapa tingkat lah. Ada tingkat labu, tingkat bucu. Saya suka sangat ada punya tingkat bucu. Sebab nampak moden. Nampak moden kalau ada tingkat bucu ni kan. Dan dalam bilik master kita ada satu tandas lah. Kita ada satu tandas dalam bilik master. Untuk tandas, okay, kita bagi 4 item dah. Kita bagi 4 item dalam tandas. Dan mozaik dalam tandas pun kita bagi full mozaik lah. Full mozaik. Di lantai kita bagi full mozaik. Dan di dinding, okay, di dinding kita bagi mozaik setinggi 7 kaki. Okey, kita bagi mozaik setinggi 7 kaki untuk di dinding. Jadi kalau kata nak full mozaik sampai siling macam ni, boleh kena buat penambahan lah. Boleh juga kalau nak tambah mozaik sampai siling, tapi buat penambahan lah kalau yang kita bagi 7 kaki. Okey, sama juga tuan-puan boleh pilih sendiri warna dan juga corak mozaik yang dalam toilet ni. Okey, dalam toilet kita bagi 4 item. Kita bagi mangkuk tandas. Mangkuk tandas orang tuan-puan boleh pilih lah nak yang duduk atau yang cangkung. Okey, kita bagi mangkuk tandas, kita bagi sinki, kita bagi pai air wudu dan kita bagi juga shower. Jadi 4 item dalam tandas ni lah yang ATH Group sediakan. Okey. Jadi ini adalah tandas dalam bilik master. Untuk pintu tandas, kita bagi pintu PVC. Okey, kita bagi pintu PVC 1 daun lah untuk pintu tandas. Jadi kita ke bilik seterusnya. Okey, yang ini pula adalah bilik nombor 2, bilik nombor 3 dan bilik nombor 4. Okey, boleh tengok dah. Untuk bilik nombor 2 dan bilik nombor 3, kita ada tandas sharing. Kita ada tandas sharing untuk bilik nombor 2 dan bilik nombor 3. Jadi ni adalah bilik nombor 2. Okey, tandas ni dia connected dengan bilik nombor 3. Ni adalah bilik nombor 3. Okey, jadi dalam tandas pun sama. Boleh tengok ni dah. Mozaik di dinding ni yang kita bagi adalah 7 kaki.
Okey, kita bagi 7 kaki. Dalam tandas kita bagi mangkuk tandas, kita bagi pail wudu, kita bagi sinki, kita bagi shower. Okey, dan ada satu tingkat lah. Okey, untuk mozaik kita bagi full mozaik lah dalam tandas di lantai ni. Okey, jadi kita masuk ke bilik nombor 3. Ni adalah bilik nombor 3. Okey, ada satu tingkap, siling kapur. Nanti lampu kita akan bagilah. Kita akan bagi seluruh ruang lampu. Okey, dan ini pula adalah bilik nombor 4. Okey, ini bilik nombor 4. Semua bilik warna biru lah. Untuk rumah ni, warna pilih untuk bilik semua warna biru. Okey, boleh tengok. Ini bilik nombor 4. Untuk keluasan, kalau kata tuan-puan nak... nak kecilkan ruang tamu, nak besarkan bilik master, nak besarkan bilik nombor 4 pun boleh, tak ada masalah, boleh custom keluasan. Okey, jadi ni pula adalah tandas di dapur. Tandas di dapur, owner rumah buat penambahan jugalah untuk dapatkan full mozaik di dinding sehingga siling. Jadi, nak boleh tengok dah. Kalau kata ada yang nak tengok rumah ni, ada yang nak datang tengok rumah ni ataupun nak tengok rumah-rumah di kawasan lain lah, nak tengok rumah contoh, boleh tekan link, boleh tekan link 3 untuk hubungi, untuk kontak dengan pegawai pemasaran kita. Okey, kita boleh bawa lah untuk tengok rumah contoh. Ataupun tuan-puan nak minta kita punya pegawai pemasaran untuk tengokkan tapak tuan-puan pun boleh, tak ada masalah. Okey, untuk tuan-puan yang nak bina secara loan, nak semak kelayakan, boleh sendkan slip gaji lah kepada pegawai pemasaran kita. Sendkan slip, untuk penjawat awam boleh sendkan slip gaji 1 bulan. Untuk yang loan bank, boleh bagi slip gaji 3 bulan yang terbarulah. Kita punya pegawai pemasaran boleh buat semakan kelayakan secara percuma sahaja. Okey, jadi kita cover di 6 buah negeri, di Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Jadi tuan-puan yang ada tanah di negeri yang kita cover ni dan berminat untuk bina rumah dengan ETH Group, boleh hubungi pegawai pemasaran lah. Dan untuk tuan-puan yang ada tanah di negeri yang kita tak cover, contohnya di Johor ke, di Kedah ke, Pulau Pinang ke, Sabah, Sarawak, boleh dapatkan kita punya e-book lah. Ada tanah di negeri yang kita tak cover tapi berminat lah dengan design ETH Group ni, boleh dapatkan kita punya e-book. Okey, kita ada juga menyediakan e-book dengan harga serendah RM5 sahaja untuk satu design. Okey, RM5 sahaja satu design. Jadi boleh dapatkan kita punya e-book. Saya ada tinggalkan juga link di caption tu. Tinggalkan link di caption untuk berdapat, untuk buat pembelian e-book lah. Okey, dalam e-book tu kita sediakan jugalah setiap design dengan ukuran. Berserta dengan ukuran untuk setiap design. Dan kita sediakan juga idea-idea untuk tuan-puan jadikan inspirasi untuk susun atur dalaman, susun atur perabot dalam rumah tu. Berserta dengan ukuran juga. Jadi yang mana bina rumah dengan design ETH Group, okey, tak perlu susah-susah dan nak fikir macam mana nak susun atau perabot dalam rumah tu, boleh dapatkan kita punya e-book lah. Boleh dapatkan, boleh dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk bina rumah impian tuan-puan. Okey. Okey, jadi yang mana nak bina rumah dengan ETH Group, tuan-puan boleh buat pembiayaan secara cash, secara KWSP dan juga secara loan. Jadi kalau nak dapatkan info lebih lanjut mengenai syarat-syarat untuk bina rumah dan juga cara-cara untuk bina rumah di ETH Group, tuan-puan boleh tekan link 3. Okey, boleh tekan link 3. Okey, kalau ada soalan boleh tanya di ruangan komen sebelum saya endkan live ni.